Kita coba ya, Bun. Enak loh, Bun. Kita lihat cara bikinnya, Bun. Selamat menonton. Halo Bunda, kali ini aku mau berbagi resep olahan dari tahu dan daging cincang ya, Bun. Ini daging sapi yang udah aku cincang. Bunda mau pakai daging ayam juga bisa ya, Bun. Ini tahunya. Tahunya kita potong-potong ya, Bun. Ini cabai hijaunya 5. Bawang putihnya 5 siung ya, Bun. 5 sampai 6 siung. Bawang merahnya 5 siung. Jahe ya, Bun, secukupnya. Kita potong seperti ini. Ini dagingnya. Kita taruh sedikit tepung maizena ya, Bun. Kita tambahkan saus tiram. Kita aduk-aduk ya, Bun. Tahunya kita goreng dulu ya, Bun. Seperti ini ya, Bun. Kita angkat. Kita gorengnya setengah matang aja ya, Bun. Jangan sampai kering. Ini kita tumis ya, Bun, bawang merah, bawang putih. Kita masukkan jahenya ya, Bun. Kita tumis sampai harum ya. Kita masukkan dagingnya ya, Bun. Kita tambahkan air ya, Bun. Kita aduk, kita masak sampai mendidih ya. Kalau Bunda punya kecap asin, bisa dikasih kecap asin sedikit ya, Bun. Sama minyak wijen. Setelah seperti ini, kita masukkan tahunya ya, Bun. Kita aduk lagi. Kita masukkan cabai merah dan cabai hijaunya ya, Bun. Kita aduk lagi. Kita tambahkan sedikit merica bubuk ya, Bun. Setelah mendidih, kita tambahkan sedikit tepung maizena ya, Bun, yang udah kita larutkan. Kita aduk lagi. Jangan lupa kita taruh potongan bawang ya, Bun, daun bawang. Ya, Bun. Jadi mudah kan bikinnya, Bun? Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Bun. Aktifkan tombol loncengnya biar Bunda nggak ketinggalan resep terbaru aku. Terima kasih, Bunda. Selamat mencoba.